Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadrat Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Syukurillah ta'ala wa al-Fatiha. Sampai pada surat Al-An'am ayat yang ke 107 ya. Ya, 107 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau sya'allahu ma asyraku, tinggalkan gaya di koror. Wa ma ja'alnaka 'alaihim hafiza. Yaman, suara. Ada suara.
pelan-pelan. وَالْزَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَإِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه ونبأنا به وبعلمه في الثامن آمين يا الله يا رب العالمين. سبحان ربك العظيم. 107 قالوا من ابراهيم الله تعالى في كتابه انا بابي وبيقولوا لي في كتابه امين
Ya Allah ya Rabbil Alamin. Walau syaa, iya. Walau syaa lah mengerjakan sebab Allah, bisa Allah. Masrokun mongko orang yang kudo aja sebab musyrikin. Mama jalan lan orang jadi aja sebab yang sun kain siro. Kain siro alam hum ingatas musyrikin. Hafir dan ingkang kerso. Hafir dan ingkang kerso lagi bantu kesingin jeminjem. Rabi bantu kesini jem-jem Tadu jazi mongko males Tadu jazi mongko males Sobha sirah Muhammadihim Ing musyrikin di akmalihim Lawan kira-kira amali musyrikin Wamal ngurau antau tawi sirah Iku alihim ing atasi musyrikin Iku diwakilin lawan kantin pasrahi Fatah biru mongko Fatah biru mongko merksa sapa sira hum ing musyrikin alal iman ing atase iman wa hadza utawiki dawuh ma anta alaihim iku qoblal amri jajar rasa gemik mas jajar rasa gemik Wa hadza utawi iki dawuh ma anta alaihim iku qabla al amri. Ceto. Ceto. He? Qabla al amri. Qabla al amri ing dalem sadurunge perintah. Qabla al amri ing dalem sadurunge perintah. Qabla al amri ing dalem sadurunge perintah. Bil qitali kelawan perangan. Wala tasubulan aja padha misuhi sapa sira kabeh aladina ing berhala aladina ing berhala akeh nggih betul suarane cetha kan heh krungu suarane ora gemik aladina ing berhala akeh ya dauna kang padha nyembah sapa kufar hum ing aladina min dunillahi sanging sakliyane Allah malah cetok karo ngene cetok tapi saiki ora krungu arek-arek iya ora krungu iya krungu ora tekan ngenduk oh kudu nge speaker iya ya tenang tenang apa pakai speaker yang belakang enggak kedengaran kalau enggak pakai speaker ora krungu kok ngono lho oh itu enggak speaker krungu kalau pakai speaker kedengaran sang belakang ya iya iya ya menangkan yang offline yang online manut-manut aja ya gering-gering wala tasub bulan aja pada misungi sopa siro kabe tapi ya kurung mas, ya kurung aladina ing wong ing berolah kaya daun akan bodoh nyembah sopa kufar
hum ing alladzina min dunillahi sanin saliyani Allah al asnama tegesi pira-pira berhala fayasubhu mengkonisu sebab kufar Allah ing Allah anjuan kelawan ngeliwati pelanggaran iktidaan tegesi kelawan ngeliwati watus wajunan manglan yang aning malu. Jadi ini ayat yang ke 107 ini 107 dan bukan 108 ya. Bagaimana yang menglawan tanpa ilm aijahlan tegesi budu minum sangi kufar billahi kelawan Allah padahal kakak mengkono-mengkono maes-maesi. Kalau ini dengar ya, karena perempuan di belakang dengar, dengar. Jangan terlalu berat, bisa berahmat ini, dan lagi ngaji hujan. Kama zayyana kaya walai maiz maizi sebut kita lihat ulai maring mengkona mono kufar maurana humutai kufar iku alihi maing barang maing utawi barang humutai kufar iku alihi ngatasin zayyana maiz maizi sebut kita liku lihumatin maling saban-saban umat amalahum ing amali umat inilah khadisani bagus wa syarilan hara maka moga teka sapa ummatin bu'in amalihim kumahila rabbihim moga nuli maling pengiran ummatin marju mutawi marju mutawi bun bamini ummatin bil akhirat ing dalam akhirat. Jadi intinya gini, surat Al-An'am ayat yang ke 108 ini menegur kita semuanya. Jadi kalau kalian sudah beragama Islam ya, ingat-ingat itu, kalian santri, entah ustadz, entah kiai, ajengan, sayyid, habib, semuanya ya, para ulama-ulama, kalau kalian mengaku orang mukmin, kalau kalian mengaku mengimani Allah, jangan sekali-kali menghina agamanya orang lain. Ini ayat, ini ayat yang sangat keras ya. Kalau ada orang-orang masuk Islam terus dia menjelek-jelekkan agamanya yang dulu, wah ini bahaya ya. Ini provokator ya. Ini berlawanan jelas dengan ayat surat Al-An'am ayat ke-108. Kalau kalian sudah masuk Islam, hentikan, hentikan untuk menjelek-jelekkan kepercayaan kalian yang terdahulu. End, close, tutup. Kalau ada orang masuk Islam, sebelumnya agamanya bukan Islam, terus dijelekkan agama sebelumnya, oh, ini bahaya ini provokator, pengacau umat ini, pengacau antara umat Islam sendiri dan pengacau antar manusia umat yang sama-sama punya keyakinan. Punya keyakinan A, B, C. Gara-gara orang kayak gini, manusia saling bermusuhan. Kalau ada orang sudah masuk Islam, agamanya terdahulu atau keyakinan yang terdahulu tidak boleh dibawa masuk. Jangan dibahas-bahas, nanti akan menyinggung orang-orang yang terdahulu. Ini harus kalian paham. Kalau nanti kalian jadi ustadz, jadi kiai ya, jadi ajengan ya, jangan sampai menghina agama orang lain ya. Jangan sampai menghina sembahan agama lain. Ini haram ya. Kalian isi jelas, kalian jangan sampai menghina sembahan agama lah. Apapun itu urusan beliau-beliau, orang-orang yang sama-sama saudara kita, sesama manusia, akan tapi lain keyakinan. Monggo silakan, mereka mau keyakinan nyembah abis itu urusan mereka. Kita enggak boleh sedikit pun menyinggung atau menjelekkan mereka. Ini kalau makanya kalau ada orang sebelumnya tidak Islam, masuk Islam ya, terus habis itu jelek-jelekkan agama yang sebelum, oh ini provokator ini. Itu ada provokator yang perlu dibasmi dari aliran Sunni. Kalau ada orang sebelumnya tidak Islam, tiba-tiba masuk Islam, dia jelekkan agama sebelumnya, ini provokator ini. Perlu dipalu dasi, cara Sunni. Ini enggak boleh.
Kenapa? Karena kalau kalian melakukan seperti itu, maka mereka bukan lebih brutal dan frontal untuk membalas kita. Nah, terjadi apa itu? Kasus di India yang perang itu antara orang Islam dan orang non-Islam itu gara-gara apa? Mereka melecehkan orang-orang agama lain. Mereka nyembeli sapi, ya. Lihat nih Tuhan kalian saya sembeli. Ya, sedangkan orang agama lain itu saya tidak menyebutkan agamanya. Dia tersinggung karena apa? Karena hewan itu merupakan sembahan mereka. Itu tidak boleh datang. Itu namanya provokasi. Jadi kalau sudah agamamu sudah Islam, tidak boleh kalian menjelekkan agama orang lain, sembahan agama lain. Walaupun dia nyembah abis itu urusan mereka. Islam ya Islam, Islam ya Tuhannya Allah, nabinya kanjeng Nabi Muhammad, kiblatnya Ka'bah, kitab sucinya Al-Qur'an. Agungkan, ceritakan itu semua. Jangan menyinggung-nyinggung agama lain, jangan menjelek-jelekkan agama lain. Itu enggak boleh. Sangat haram. Itu. Kalau ada orang baru masuk Islam, dia dengan pongahnya menjelekkan agamanya yang terdahulu, keyakinannya yang terdahulu, itu provokator, ya. Pengadu domba umat manusia. Maka harus dilawan, ya. Manusia itu hidup seperti zaman Nabi itu, seperti zaman Piagam Madinah. Orang Majusi, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Zoroaster, ya. Pengikut Zarathustra itu. Pengikut penyembah api, penyembah ya semuanya, ya. Ada yang menyembah A, B, C, macam-macam. Ya itu mereka saling berdampingan. Bahkan kita lihat ketika perang Khandaq itu semua bekerja sama. Entah orang Islam, Majusi, Nasrani, Yahudi, itu saling menghormati. Bahkan Rasulullah SAW ini diterangkan di tafsir Jani, seperti yang diterangkan Imam Suyuti, itu sangat jelas. Rasul itu kalau mengajili orang itu pakai kitabnya agamanya masing-masing. Orang Islam diadili pakai cara hukum Islam. Orang Yahudi diadili dengan cara hukum Yahudi. Orang Nasrani diadili dengan cara hukum Nasrani. Walaupun Islam sebagai pemimpin dan mayoritas. Kalian orang Yahudi ikut hukumnya orang Islam. Tidak, itu Nabi Muhammad SAW. Ya, yang perlu diketahui. Jadi jangan sampai karena keegoisan atau karena keangkuhan, apa namanya, orang-orang yang buta akan ilmu tafsir, ilmu agama yang sebenarnya ini, mereka merusak agama kita, menjadi provokator dalam agama Islam. Karena apa? Karena kalau sampai kalian menyembah, memusuhi atau menghina agama orang lain atau sesembahan agama lain, Tuhannya agama lain, maka orang itu mereka akan lebih brutal, ya, dalam memusuhi kita. Itu. Fayasubullaha udwan bighairi ilm, i'tida'an wa dulman. Mereka itu lebih frontal, ya. Lebih melawan, ya. Lebih parah ketika mereka semuanya menghina. Ajaran krana bodho minhum sang kufar bilai kelawan sifat Allah. Adalika kaya mengkono-ngono mas ngono. Hah? Apa? Kaya Nabi mongko nyeritani sapa Allahum ing umat. Bima kelawan bareng kanu kang ana sapa umat iku ya maruna padha. Agami sapa umat. Kaya jazi mongko mal sapa Allahum, kaya jazihim mongko mal sapa Allahum ing umat iklan ma. Paksamunan padha supata sapa kufar ai kufar maka tetegesi wong kafir maka billahi kelawan Allah jahda aimanihim kelawan sakatoki biro-biro supatani kufar gue ya tak ijtihadim tegesi kelawan katoki olain teman-teman ini kufar fiha ing dalem imanihim lain jahat yakti demi yakti lain jahat demi yakti lamun teko sopo kufar hum ing kufar sopo apa ayatun ayat mu'jizat ima sayang barang iktar hukang padun jaluk sopo kufar ayuk minun namonggo yakti iman sopo kufar biha kelawan ayat kalau nanti kalau sopo siro Muhammad
Kalau tiba sahabat sirah Muhammad lahum madan kufar innamal ayatu anu besi mutawi ayat mujizat indallahi wa anu Allah iku yung zilu nurnake sahabat Allah ing ayat kama koy keterangannya sahabat ngersani sahabat Allah wa innama lan anu besi ini ana awal nama ana anu besi mutawi yung suni kuna dirun kang meten-meteni wa ma utawi utawi apa suci-suci kuyus airu merohaki apa makum ing sira kabeh yudiri tegesi merohaki apa makum ing sira kabeh diimanihim kelawan imani kufar ida jahat nalikane teka apa ayat ay antum tegesi untawi sira kabeh ikula tuduru la tuduruna ora podo weruh sapa sira kabeh dari kang mengkono-mengkono iman innaha ing sune ayat iku jahat teka apa ayat ikula yu'minuna ora iman sapa kufar lima krono bareng sabar kau ngus dingin apa mafi ilmi yang dalam ilmu ingsun wafikir hatin yang dalam wajan suci bitahi kelawan di mojota khitoban krono mitutur yudhul kufari malin bira-bira kufar malin bira-bira kufar wafi ukhro yang dalam wajan tanguneh di fatahi anna kelawan fatahi anna bimahna la'alla kelawan ngeguman lafad la'alla aw mahmulatun utawatin hamalaki lima maring lafat qablaha kang sadurunge ana ono kali bulan bolak-balik sapa ingsun afidatam ing pira-pira atine kufar muhammilu tegese ngeleh sapa ingsun kulubang ing pira-pira atine kufar lan hak sing berkara hak walaya fahamna mung ora bisa paham sapa kufar ing hak wa basarahum lan ing pira-pira peningali kufar anu sing hak para ibu siruna mengkora bisa ningali sopa kufar ing hak para yukmina mengkora iman sopa kufar kama alam yukminu kaya ora itu ora gelem iman sopa kufar bihim kelawan Al-Quran ayat bima tegesi kelawan ayat unzilakan dinturna ke pemamin ayat isangi bira-bira ayat awwala maratin ing dalam kawilat kawitani ambalan wana darulan ningali sopa yang sudhum ing kufar naturku tegesi ningali sapa ing sulut ning kufar fitulianihim ing dalem lajute kufar fitulianihim ing dalem lajute kufar dolalihim tegesi tegesasari kufar ya mahuna kali podo bingung sapa kufar ya tarat datuna tegesi podo mitir-mitir sapa kufar mutakhayirina kali biru-biru kang bingung-bingung kabe Al-Fatihah saudara jinan aku amin. بالأنبياء وفي رجالهم